Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 musim 2021-2022, pekan ke-28, hari Minggu, tanggal 27 Februari 2022. Persiraja Banda Aceh bermain imbang versus Barito Putra dengan skor 1-1. Arema FC kalah 0-1 versus Persik Kediri. Berikut klasemen sementara BRI Liga 1 pekan ke-28. Arema FC belum bisa menggeser Bali United dari puncak klasemen setelah menelan kekalahan dari Persik Kediri. Dan Persik Kediri sendiri berhasil naik ke posisi 8 dengan torehan 36 poin. Sementara itu Barito Putra dan Persiraja Banda Aceh masih tertahan di posisi 15 dan 18. Berikut top scorer BRI Liga 1 pekan ke-28. Dan berikut top assist BRI Liga 1 pekan ke-28. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-28, hari Senin, tanggal 28 Februari 2022. PSIS Semarang versus Persikabo pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Persipura Jayapura versus Borneo FC pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Madura United versus Persebaya Surabaya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berikut jadwal pertandingan BRI Liga 1, pekan ke-28, hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022. Bayangkara FC versus Persita Tangerang pukul 15.15 waktu Indonesia Barat. Persela Lamongan versus Bali United pukul 16 waktu Indonesia Barat. PSS Sleman versus PSM Makassar pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta versus Persib Bandung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon dukungannya untuk berkembangnya channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.